Alright, hello Ningeno, minasan, welcome back to Nobrian Sawado, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan, YouTube channel, Nobrian Sekai stream, kali ini kita akan main ya, lanjut untuk Dynasty Warrior 5. Dan yang akan kita tamatkan adalah Luxon di sini. Luxon ya, karena kalau kita namatin Luxon bisa dapat Benguo, jadi ya, kita tamatin langsung. Jah, tanpa lama-lama, let's go. わたしはリクソン。私はリクソン。まだ弱敗ではありますが、孫悟が天下を取るための力となるべく日々武器と軍略を磨いています。はい。先日義職との睨み合いに執着せず南の地を制すべきと進言したところ。 リクソン。リクソン。私たちは南西の都に着くことになりました。僕は変えられない。アンブレット。変化が3つに分かれた今、それを制するには外敵を鎮圧し吸収する。オッケー、行こう。赤壁敵のリクソン。リクソン、行くぜ。何万ね。何万フォーシス。 Welcome by the way. Selesai. Kita lanjut Luxon ya untuk mendapatkan yang namanya siapa? Menguo dan juga Surong. Surong ya. Tadi karakter yang belum didapatkan tinggal dikit doang sih. Jadi kita selesaiin dengan cepat. Nanman Village. Daerah Vietnam ini. Dan sebagai informasi, Nanman ini secara sejarah ya itu sulit untuk dikalahkan Wu, dan akhirnya mereka cuma bekerja sama doang. Jadi perjanjian lah ya, bukan dikuasai tapi perjanjian, kerjasama dalam hal perjanjian, karena Wu selalu kalah di sini coy. Dan menarik loh ini, dibikinin aset juga loh. Tutari. Tutari mas toh. Maksudnya di mana sih? Komen gue di sana lah. Oke. Menghuo. Oh iya, aku lupa untuk apa chatnya nggak muncul ya? Lupa aku. Infinity. Infinity. Biar ada suaranya nanti kalau ada yang nge-give ya. Biar muncul suaranya sama yang lain-lain. Oke. Please mas. Oke. Good. Tadi yang namanya siapa? Oh itu. Uchitorimashita. Anjir ada gajah pak. The freak. Gajah nggak selinya gimana wey. The hell. Ah. Istrinya Menghuo Zurong. Koshiwa moeta yo. Kikisho. Uchitorimashita. Torimashita. Pan apa? Ini kita juga bisa naik kuda anu ya, kuda gajah jadi.
kalau mau cuy. Aku. Maju. Susume. Apa itu? Naman Visto. Hai gajah anjir. Kayak gacha pak, what the hell. このような場所に兵が潜んでいたか。今度は負けねえからな。今度は負けねえからな。 Hey, kita diserang pak. Tak banyak batu eh. Raja Duo Si. Pedangnya Luxun kecil banget sih. Kayak pakai pisau doang. Ahli strategis. Emang wow, kalau kita mau niat ngekill ya tinggal ngekill doang itu. Bisto Master. Kita tabrak. Tabrak gajah anjir. Pisto Master. Anjir. Padahal itu tanpa nama loh. Ntar kita kesana dulu. Oke. Pengendali Bisto. Pengendali macan, Pak. Wah. Kita naik macan gak ya? Kroco-kroco, dia pakai gituan. Kroco-kroco pakai gajah gak? Ini tinggal ngekill doang sih. Main huo. Ngeking mulu kita kill dulu. Anjay. Ih, jebol juga dia. Nani. Oke, game-nya berubah ya. Anjir, ngepasinnya sulit kali.
Oke, okay, oke, okay, Luxun. Mantap kali Luxun. Tono. Oke. Torimasta, anjay. Tabrak gajah itu aja. Nah, kita tinggal nge-kill doang. Kaning. Kita serang rajanya, Pak. Yir, kameranya enggak enak ini, Pak. Dia naik ke alapan tinggi amat, Yir. Anjir. Anjir. Aduh, hampir kena itu. Ya, kena kau. Dalai Dongzu, ah biarin lah ya. Kita butuh kill cuma Meng Huo, Pak. Jutot Tari. Alright, Yosa. 南蛮大王猛核を倒し、彼の血を制することができた。これで奴らの侵攻を恐れることなく。jadi nggak perang sih sama Nanman karena kalah terus, jadi kerjasama aja. 孫悟の天下が見えてきた。次の相手は曹操か劉備か。いずれであれこの勢いもはや誰にも止められはしない。setelah apa ya, perang apa ya, aku lupa. Kibi kalau nggak salah. Karena Soyu itu mati di sini, coy. Bukan mati di sini, tapi lebih tepatnya sakit lah habis selesai ini. Setelah ini. Namino Chio seishita watashitachi wa Gishoku to no mitsudomoe no arasoi ni ketchaku o tsukeru beku ugokidashimashita. Nerau wa Keishu no haken desu. Orishi mo Wan Yu. Oh, ini Van Castle ya. Oke. Mazu Gito tomo ni Kan o uchi taosu という sako o Yomo dono ni moushiagemashita. Eiyū no sonzai wa sore dake de jisei o sayū shimasu. Watashi no chiyū no kagiri o tsukushite gunshin Kan o uchi jidai no nagare o Songo e to michibika nakereba. Oke. Van Castle. Oke. Banjir-banjir ini. Padahal udah banjir kah? Udah banjir, Pak. Karena datangnya si Luxun itu terakhir ya, agak telat. Namun si Soren bisa nahan sih. Oke. Okay. Menarik. Ryomo-tono, ikaga desu? Omae no teian dori sugu ni gun o hita. Kore de Kan-u mo. Ee. Yudan suru deshou ne. Ato wa tatakai tsutsu teki o. Ikaga nasaimashita? Iya. Iya.
お前は俺の想像以上の器やもと思ってな。始まったよね、六孫。行くぞ。我らで軍神、関を討つのだ。義と協力し、関へ抜くかいねえな。関を討つ。我が義についたと。まだ我式の軍勢では何もできまい。还是搬出路来。那搬姐的你这。この拠点は我らの命綱。とさせんぞ。Rickson, okay, look soon. Okay, kita andaliin daerah castle dulu. Oh, kekenyangan anjir. Full. Banyakan makan aku. Ngantuk lagi. Ngantuk sih, dah malam memang ya. Guangxing. Gua makin naik.防衛の要衝を突破できると思うな。敵陣深く攻め入る。遅れるな。Langkah bang, ya nggak terlalu ya. Masih belum sampai setengah jam. Baru map kedua juga. Guan B. Satu itu, hidup siapa?Ah, ini pakai Luxon ya, Luxon ya, Rickson. Guan Yu. Guan Yu. Guan Yu. Guan Yu. Guan Yu.Lo, Pak Guan Yu di situ, Pak. Oh, Guan Yu emang di depan, ding. Kejauhan saya salah. Harusnya nanti. Kira Guan Yu di bawah. Mi Fang sama si Fushiren dulu. Kita, aduh.Kita deketin. Dia berkhianat. Uchitorimashita. Karena base-nya di bawah kan ya harusnya. Mipang, Mipang, ih mati dia pak, nggak berkhianat pak, what the hell, kenapa nggak berkhianat, what the hell, Siren kok nggak berkhianat coy.Aku lupa sih. Oh, ini jadi teman kita. Terlanjur mati berarti Mi Fang.
effective. Terlanjur terkill. Itu perutku penuh cuy. Kayak orang hamil. Ada musuh itu di belakang. Lumayan nambah stat. Game waktu pasti SD yoi. Oke, aku tamatin ini. Aku peluk. Aku penuh ini. Tadi saya mendapatkan copy gimana pak? Aku copy kurang tahu ya sih. Saya belum nyari coy. Untuk copy belum nyari. Nanti kalau saatnya nanti nyari. Habis aku selesai semua story nanti nyari senjata masing-masing karakter. Nanti kalau udah saatnya nanti aku stream. Sama aku upload di konten. Silahkan dicek nanti satu-satu. Tapi ini belum saatnya. Yuk kita langsung ke tempatnya. Guang Yu. Anjay. Kembali punya di mana bang? Aku punya sendiri lah. Aku udah punya dong. Silahkan dicek kalau pengen lihat. Saat aku namatin Lubu, aku sekalian nyari kuda Lubu sama pedangnya Lubu ya. Saat itu googling aja pak, aku gak hafal sih. Benar-benar pengen, memang butuh. Anjir, kemana kampret? Ikki kasei ni semetate yo. Tsugi noru na yo. Tidak makin naik. Sudah selesai, tinggal ngekill bosnya tuh. Guang Yu. Halo. Ikkini osukouzo. Ikuzo. Okyu kyoten to te amaku miru na. Iku na. Oke. Aku mana anjir? Lah, udah aku ketinggalan kah? Sialan, aku ngantuk. Ngantuk ketinggalan anjir kudaku, Pak. Kampret, kampret kok. Loh, kok enggak ada kudaku? Salah ngambil. Asyik-asyik. Bah. So. Dan kita tinggal kill Guang Yu. Guang Yu berapi-api lagi. Hey. Sonata no bu
見事なり。我が大義はならねど、この最後、武人として本望。さらばだ、友よ。友よ。Maklum ini easy, anjir. Nanti kalau mainnya hard ya pusing. Untuk chaos pasti pusing. Levelku juga udah tinggi juga. Gak masalah sih. Luxun. Stik 3, Pak. Kita mengalahkan Guan Yu. Liu Lumeng kelihatan sakit dan akhirnya mati ya. Sayang sekali. Oh, Zoyu aja mati loh. Zoyu itu mati ketika Nanman. Pantong bang, besok bisa pantong. Kalau pengen benar-benar dimainin, gak give atau donate pak. Itu kalau enggak ya nanti suka-suka saya, bisa aja besok caw-caw aku. Ini lawan apa nih? Yiling. Waduh, Yiling bakar-bakaran pak, bakar-bakaran ini sih. Habis Yiling siapa lagi? Welcome by the way, silahkan di follow. BTW aku udah namatin DB6 juga ya, Dynasty Warrior 6. Bagi yang ketinggalan bisa dicek di YouTube, linknya ada di bio. Omae naraba dekiru kanarasu. Yiling cukup strong ini pak. Luxun, Zuran itu GG, itu generasi baru yang wow. Ke Liu Bei, Sun Quan. Let's go. The way anjir. この戦、リクソンの指揮に委ねる。Let's go。家計の準備を整えるまでが勝負。皆さんは。Ini misinya kita nunggu sampai musuh nyerang, coy. Musuh nyerang. Kita nyerang bakar-bakaran, pak. Dan intinya kita bersih-bersih dulu langsung sih. Map apa lah? Kunjir. Ini map bikin males sebenarnya. Mapnya besar. Bulan. Okay. Ini menang Su ya, menang Wu pak. Sejarah asli yang menang Wu. Yang menang Wu. Kono kyoten wa warera no inochizuna. Tosasen do. Yoi. Ya emang itu kesalahan sih. Yang kesalahannya si Liu Bei sih, harusnya enggak nyerang. Harusnya enggak usah nyerang ya.
よし、続けて第二軍出撃開始。今度は負けねえからな。負けねえからな。打ち取りました。Yang mati di sini banyak sih. Banyak banget karena bakar-bakaran itu kan. Liu Bei termasuk yang salah satu mati. Walaupun setelah perang ini ya, mungkin kena mental atau kena asap banyak, kita juga nggak tahu. Lebih tepatnya mati sakit mungkin. Lebih tepatnya sakit sih. Kemungkinan besar kena mental. Ataupun kena asap karbon monoksida. Mas, apa itu? Guan Xing. Terima kasih. Maju ke utara. Sun Quan penerus Sun Jian Sun Ce. Yoi. Betul sekali. Karena keluarga Sun itu cuma 3 bersaudara ya. Satunya perempuan. Dan orang Chinese itu ya perempuan ya nggak jadi pemimpin, nggak jadi pemimpin lah. Patriarki. Jih. Damn. Akhirnya jatuh juga dia. Cao enak ya, Cao. Ini baru bakar-bakar ketika yang utara itu udah bersih semua. Nah, bakar-bakaran. Bentar lagi. Oke. Anjay, gue baru join yuk. Iya, aku juga baru on. Belum lama sih. Gimana sidangnya, Pak? Good kah? Tinggal nunggu wisuda doang. Oh, jurusan apa sih? Welcome. Terus Pak, nunggu Yudisium. Oke. Oke, good. Good. Soyun. Ya gak apa-apa, yang penting udah selesai kan. Tapi sih mah itis buat itis lah ya. There is nothing sempurna in this world. Gak ada sesuatu yang sempurna di dunia. Anjir. Yeah.
に会った時は勝つ。敵将打ち取りました。打ち取りました。mana bakar-bakaran mana bakar-bakaran tapi ingin kill Liu Bei dengan cepat ini. Liu Bei どこですか。俺たちと戦うなんて。Anjay, masa Lingtong kalah lawan Samoke. Udah bakar-bakaran ini. Anjay, lo sayang anjay. Udah umbreng ya, Pak. What the frick? Bebas sih, aku mah nggak terlalu masalah sih. Aku di sini open ya. Tapi saya straight, Pak. Straight tuh dah. Saya suka cewek. Nah itu dia, Samok. Let's go. Kita bakar-bakaran cuy. Tahun baru. Oke, tinggal lurus tuh. Ngejar Liu Bei selesai. Ini healing keberapa ya? Banyak kali coy. Capek aku. Healing yang keberapa ini? Itemnya udah dapet bang, belum nyari aku. Aku masih nyari karakter dulu pak. Makanya aku main Luxun katanya mau dapet Meng Huo atau Zhurong. Aku dapet itu. Sound Jepang tapi sub Inggris gimana caranya tuh? Tinggal download yang belum didubbing aja. Cari di internet. Gampang. Yang Orochi juga aja kalau oh cari. Atau TV6 juga ada. TV6 keren btw. Versi undub. Oh lagi nyari yang TV7 ya. Tapi kayaknya nggak usah deh. Tokiwa. Yaudah kita nunggu Liu Bei lari ya pak. Kita gak mau nunggu. Lewat labirin challenge. Labirinnya aku apal pak. Santai. Aku udah lewat labirin ini berkali-kali ya. Bagi kalian yang pemula, saya kasih tips paling membagongkan ya. Cara untuk melewati ini labirin dengan mudah adalah mepet tembok. Yes, kita nunggu Liu Bei aja. Nanti nggak adil kita nyerang Liu Bei ketika di labirin. Mepet tembok ya. Mepet tembok samping situ, nanti sampai. Bukan sudah apa sih emang gitu pak. Gak usah diapalin. Karena ketika pertama aku nyoba healing itu aku nggak bisa lewat sini cuy. Tapi percobaan kedua ya tinggal mepet tembok aja. Karena lurus doang pak. Yang penting mepet tembok di sini. Ikuti terus. Sampai buntu-buntu pun ya diikuti aja. Karena kalau kalian nggak mepet tembok sekali tersesat anda pak. Nah, ini mepet tembok, mepet tembok. Kalau yang TW6 aku apal emang. Yes.
ke tembok, hati-hati tadi ada kekecohan ya. Dan sampai saudara-saudara. Let's go. Dia nunggu Suki Liang tapi Kuki langsung kelamaan. Oke juga anjir. Terus Liu Bei melarikan diri. Gitu bos. Untuk mengalahkan itu. Zhang Wei mati karena apa bang? Dikil anak buahnya sendiri pak. Jadi dia mempersiapkan untuk nyerang Yiling. Tapi akhirnya Liu Bei juga mati di sini cuy. Mati karena sakit. Karena bisa dibilang ya mengingkari nilai-nilai yang ada di Liu Bei sendiri kan. Sebagai pemimpin kita nggak boleh baperan cuy. Pemimpin kok baperan cuy. Nanti kayak kalian pemimpin baperan jadi posisinya di Putin serang terbangkan nuklir semuanya Sekai no Owarida. Setelah Yiling Liu Bei mati ya tanpa atau tidak bisa mewujudkan mimpinya impiannya terus akhirnya Su mulai hancur ya. Anaknya Liu Bei siapa bang? Misal go for and strike. Oh ini nyerang Chao Pi. Perang antara Wei dan Wu. Oke okay. Anak Liu Bei itu namanya Liu Shan. Pemimpin yang gak bagus. Suka-suka suka cewek dia. Suka main cewek dan juga berfoya-foya. Gak berkembang ya. Oh kamu jadi anaknya Liu Bei ya. Sangat duniawi sekali berarti. Wah ini kacin baru cuy. Kayaknya. Gak tau ting. Masani Ransen no ibutsu desu ne. Kono ikusa de konagona ni uchi kudaki. Menyerang Hefei kan. Hefei ini sulit cuy. Hefei ini sulit boy. Mengapa? Karena musuhnya itu untuk Wu itu ada Zhang Liao. Yang mana di situ atau saat ini waktunya itu udah berumur lama ya, tua ya. Tapi tis buat itu. Emang story-nya gitu. Copy ya musuhnya. Oke. Okay. Yo okay. Apakah ada story-story di sini? Kita lihat. Betul udah komplit, belum nyari. Cuma lubu doang. Nantilah. Mungkin Cao-Cao mungkin. Mungkin Cao-Cao nanti namatin dapet Yuan Shao ya. Gak tau sih aku belum tahu, belum ngecek. Ini map berapa ya? Map terakhir kah? Mikata butai ga teki no hai wo tsukimasu. Tadachi ni gaimon wo yaburi yasumazu semeru no desu. Tumben lama bang maksudnya. Ini salah satu BGM yang kusukai ya untuk DW5 ya. Keras juga untuk nanti. Ini terakhir kah?
Wah, nggak ada Baidi, coy. Baidi kayaknya Luxun ikut kan. Lawan Su terakhir. Eh, salah, Ting. Ngantuk. Baru mulai aku ini masih 1 jam. Senjata buat apa anjir? Ini kalau di aransemen bagus ini cuy. Di aransemen di W6 dari GG lah. Saya nggak ada di W6 BGM ini. Di W6 kan BGM-nya bagus-bagus sih. Bisa dibilang the best of Dynasty Warrior ya. Apapun serinya ya. Dari versi remake aja ini. PP Castle. Satu, dua, tiga, empat. Berarti gak jadi ngantuk aku lagunya kayak gini. Suru-suru disini. Wih, sanjir. Soalnya kelas juga, anjir. Oke. Erikson ya. Itori da yo. Ini main hard sulit loh ini map ini, coy. Sulit, coy. Kalau main ZNG pusing kalau main ZNG, coy. Harus farming dulu, pak. Sama di max outin dulu biar aman, coy. Lari di anjir. Benches. Lari atau mundur itu. Ah, lari dia. Benches. Bosnya mati dia lari, pak. Sub general. Bentar ya, katapult nanti, pak. Dene. Thank you.
Padahal ini, oh ya, tank ini kan castle-nya Wei ya. Sei. Ngantuk obat gue, tidur aja lah. Apa aja ngantuk, Pak. Tirat aja. Kita apa namanya? Kuliah dah selesai kuliahmu. Beristirahatlah. Tinggal hal-hal yang tidak bikin pusing kan. Karena bisa dibilang era-era skripsi itu bikin capek, Pak. Silakan beristirahat ya. Oke. Apa aja ngantuk sih. Tapi semangat lagi. Level apa ini bang? Hard atau normal? Wah salah kamu cuy. This is difficulty yang terwadidaw ke dunia. Ini adalah difficulty easy. Oke. Tebakan yang keliru saudara-saudara. Ngapain main normal? Rugi ya main normal, Pak. Ngapain main hard? Mempersulit diri sendiri. Main hard nanti kalau nyari senjata, coy. Nyari kuda. Senjata bagus itu hard, tapi disarankan untuk leveling dulu. Oh ini punya aku ding, ngapain aku hancurin? Lupa aku anjir. Banyakan main sisinya W kayak gini ya sih. Capeknya. Dua-lima bahasa Jepang ini bang, yoi. Yui, betul sekali. Pain Tai Chi Chi mau jebol pakai musuh nggak bisa, Pak. Kecuali game DW6 ya. Jebol, Pak. Lamanya. Kita masuk dulu, cuy. Luxon, bahasa Jepangnya Rikson. Seorang strategis, ahli strategi dari Wu, masih muda ya, sebagai penggantinya Zhou Yu. Rikson apa ya Rikson? Rikson bahasa Jepang, bahasa biasa ya Luxon. Bahasa aslinya Luxon lah. Kalau sampai sebel anjir. Jackson. What the freak? Tinggal ngapus doang ini. Kimaji sama Chaopi selesai. Nanti kalau ini cepet selesai, sekalian nyari senjata, Pak. Nyari senjatanya Luxon ya. Senjata special item. Nanti aku sambil nyari di Google. Terima semoga mapnya nggak terlalu sulit sih. Kalau mapnya map ini pusing aku. Ini map sulit ini.
kalau hard. Bikin capek. Tinggal si Mayi dan Taupi. Wah, buntu anjir. Ini ternyata. で、で、で、で。お前か。勢いに任せてここまで来たか。青二歳が。絶対負けるわけはいかないんだ。そして、あなたの策。全てが今ここに。ジャンリオマン、なんじる。この戦を制し、義の命運を絶ちます。ジャン、え、ヘフェイとやんじゃてヒーロー、ジャンリオマン。 Tapi doang ya. Oke, oke. Waduh. Siapa itu? Cao Rui anaknya sendiri. Gak penting lah ya. Dia naik kuda rinca amat anjir. Dia membeku saudara-saudara. Zhang Fei udah kah bang? Belum, belum. Zhang Fei si penculik bocil. Kayaknya masih satu deh. Baiti deh. Baiti map. Jangan lupa di follow ya coy. Biar gak ketinggalan nanti. Rank 6. Very good. Oi. Salah. Terhapus apa ini, ada elemental ya, tipe bow. Oke, okay. Yo, kalau masih satu kan masih satu jir tuh tipu kau karena belum lawan cao-cao ya. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu itulah. Biasakan berani ngomong tidak tahu. Itu namanya adalah apa ya? Berani ngomong nggak tahu itu lebih bagus. Karena itu menunjukkan bahwa Anda sudah berkembang. Berkembang dalam apa? Pemikiran atau human development. Anjay. Bakar-bakaran mulu, jir. Jadi karakter development itu kelihatan. Karena banyak yang kita nggak tahu tentang dunia ini, coy. Kita cuma tahu gara-gara sumber yang mungkin itu salah juga. Oke, ini mapnya adalah apa ini? Baidi ya, seperti yang tadi kita omongkan. Ini kemungkinan yang terakhir ini.
Musuhnya Liu Chan, Liu San, harusnya pakai Liu San. Kayak H ya, SH. Anaknya Liu Bei, Liu Chan. Oke. Ikso. Banyak pesan tuh. Mengungsi ya. Sudah mengintari Bai Di Castle guys. Yang tahu cara yang dapetin senjatanya Luxun bisa di googling dulu ya. Nanti aku juga nyari sih. Kita bandingin sumbernya coy. Wang Zhong si Pak Tua ya. Pak Tua ini belum mati-mati lah. Awet hidup kan bu. Wait YouTube pak. Apanya wait YouTube? Maksudmu apa wait YouTube? Songgo no hei wa tsumi naki tabi o mo te ni kakeru ka? Tau gak live di YouTube pak. Mainnya di mana kak? Mainnya di rumah. Di mana itu menyatakan tempat loh. Dan lupa ya. Nah kalau itu mainnya pakai apa gitu loh? Pakai device apa? Nah itu pertanyaan yang bagus. Bahasa Indonesia yang bagus. Pakai PC dong. Gitu. Karena pakai HP juga bisa, tapi kasihan HP-nya. Komputer. Snapdragon berapa? Snapdragon 8 generasi 2. Main Warrior OC 4 beliin pak donate sini donate nanti aku mainin piling downloadnya bang cari Google banyak piling download sama dengan pembajakannya tapi untuk game-game yang lama oke okay lah ya. Tapi kalau game-game yang baru sekiranya enggak lah ya. Silahkan dimainkan di konsolnya masing-masing. Aku mau beli Nintendo Switch loh. Tapi yang dua, yang baru. Rilis tahun depan. Buat main Pokemon. Dan main battle jadi pro player. Ini PS2, jadi PS2 sendiri itu banyak di internet, silahkan dicari sendiri. Daripada saya kena banned lagi gara-gara bikin tutorial cara download, anjir. Males aku. Ya udah, yang gratis aja. 6 Empire. 6 Empire itu apa? Bukan tutornya kak, tutor? Hah? Oh namanya pakai cool room aja kalau mau cari dinasti WoW 5 di cool room, kalau nggak di CD Romance, CD Romance, D
DW6 Empire, DW6 Empire itu PS3 ya. Kapan-kapan lah ya. Untuk Empire sendiri itu saya nggak terlalu suka sih. Kalian main bikin karakter sendiri kayak gitu, aku not that like. Oh, DW6 udah selesai, udah tamat. Yang vanilla. Tapi PS2 ya. Kecuali kalian anu request donate, nah itu aku harus main. Minimal satu kali stream. Itu baru nggak bisa dibantah. Tapi aku harus nyari gamenya dulu, Pak. Non PC ya, tapi kalau yang versi PC nggak aku. Versi PS3 balik. Yang kumainin. Yang PC saya takut virus. Banyak bajak laut yang ngasih virus. Nanti YouTube ku dihack. DW5 Empire sama Stream Legend bedanya apa? Gak usah pakai caps lock ya. Saya juga bisa teriak-teriak ya. Santai aja sih. Caps lock, caps lock buat apa, Pak? Mata saya nggak buta gitu. My eyes is not blind, bro. What the hell? I'm not blind, bro. Why you use that kind of stuff, bro? Mezzavario. Oh my. Kalau perbedaan Empire sama Extreme Legend, Extreme Legend itu ya sama kayak yang biasa tapi diekspansi, kayak DLC. Sebelum ada DLC kan dulu dibikin versi Extreme Legend. Lebih lengkap Extreme Legend. Dan Empire itu mainnya kan pakai karakter baru kan, karakter bikinan. Kalau Extreme Legend ekspansinya. Dulu dua kaset itu. Oh, main Extreme Legend nggak ada story mode, Pak. Namanya Extreme Mode. Itu Macau deket Sun Quan. Masa? Jadinya pernah tuh nunggu Macau datang terus. Kalau udah bunuh Hewe, kenapa nggak main versi Extreme Legend? Karena saya belum main versi biasanya. Itu. Karena kalau nggak main versi biasanya, kalian main Extreme Legend nggak tahu story modenya, musuh modenya nggak ada, Pak. Apa itu? Jadinya pertama tuh nunggu Macau datang, terus kalau udah bunuh Jiang Wei, terus kamu nggak ngerti storynya, cuy. Saya nggak main DW5, Pak. Saya mainnya DW6. Jiang Wei di mana? Oh, maksudnya itu kah? Senjata kah? Butuh hard pak biar dapat senjata keempat. Ya nantilah. Ini mah kita nyelesain story doang, anjir. Jadi mapnya ini kah? Sialan dong. Kalau mapnya ini lama, anjir. Ini map. Map terakhir lagi. Kemungkinan besar akan sulit ini. Ini main easy aja, musuhnya keras banget, Pak. Gak one hit, Pak. Apalagi main hard. No, kita tidur aja, Pak, biar gak bisa diserang. Yap. Hehehe. Nanti setelah seri DW5 mungkin aku naik ke DW7 dulu sih. Oh, DW7 dah nyicil satu episode. Episodenya
赵威啊。Itu Sun Quan mati sama Macau. Masa? Arigatai. Omae ni wa itsumo tasukerarete bakari da na. Masa mati anjir? Kayak Ling Tong bang, Ling Tong udah selesai. Kayaknya senjatanya Ling Tong juga udah aku dapetin juga ya. Kayaknya. Bisa ditonton di YouTube bagi yang ketinggalan ya. Kemudian ada aku upload di situ. Ini besok aku upload. Nanti kalau ini cepat selesai, masih ada billingnya masih, kita nyari senjata sekalian. Gitu. Maju aja lah, lewat dalam aja lah. Lamaan. Tak mati pak. Kok bisa mati kenapa anjir? Maco aja sebenarnya kalau di sejarah matinya awal loh Maco. Anjrot apa itu? Waduh. Kalau apa sih anjir? Nyawa aku sampai mau habis tuh. Sakit kali bang. Oke. Selesai. One shot. Nani. Jiang Wei. Jōshō fuzai no ima. Watashi ga kono shiro o mamotte miseru. Anata wa. Omae Jiang Wei ga. Anata ga kyōi desu ne. キリンジを打ち破って食の未来ついえさせてもらいます。ロクソン apa itu pak yang datang ketawa incest ngapain gitu. What the hell, jangan dia OP kali kau. Oh, di combo anjir. Tentang lagi sih. Kode Kimero. Ya sih warrior bukan, Bang. Ayo, ih. Tenang datang bikin buruk. Udah habis, tinggal musuh yang sana doang, selesai. Jiang Wan. Banyak senjata ya pak, di luar pak. Kotak merah pak, senjatanya apa sih? Senjata apa pak? Emang aku nyelesain senjata? Nggak ada anjir. Kan ini main easy pak. Oh my, bakar ya sekarang. Tama dari coba. Ntar aku ngekill alat panah dulu.
Wah, anjir aku dibantai-bantai tuh. Dia main hard, menangis-nangis gitu, Pak. Kok ini Kimimatsu? Kamehameha anjir. Nani? Wanggai? Iya, Wanggai sudah melayani keluarganya tiga generasi anjir. Sunjian, Sunce, dan ini. Wede kimero! Pas banget anjir, gincay anjir. Gak lawan Liu San doang ini. Siapa yang belum mati? Macau, oh Macau di belakang lah. Macaunya jauh kali coy. Kita kill Macau dulu. Jadi pak, turu pak. Oke. Lupa Macau terus squad jir. Wisu, kita pulang. Anjrot. Oke, aku kedinginan sih. Temutan. Huh. Bunuh Macau 4 kali, wanjay. Emang bisa. Macau kan immortal ya. Su General. Waga seigi no yari de kisama no tamashii o tsuranuku. Enak ini, Macau. きます。我が正義の刃、その身に刻むがいい。強いな。本気で行くぞ。ほう。あ、やべえ、はい。 Main hard nangis gitu pak. Kalau beneran ini mapnya, map senjatanya adalah ini, aku nggak main dulu karena hampir mustahil untuk menang untuk map ini coy. Ini map yang sulit kalau level masih pro coba. Ini aja main easy kayak gini coy, mati-matian pak pak. Boleh ya pina. Aduh, wah ada kentang. Lumayan. Nah, kita tinggal kill the king ya. Nanti kita cek lah. One shot. Di belakang, Pak. Oke. Oke. Bener pak, mapnya ini masa. Kalau beneran aku turu lah. Terusan nanti Yuying dulu kan. Itori da yo. Baru wah dekai daro ne ore.
Yujing ini OP pak, senjatanya panjang amat pak. What the hell? Yujing kan udah dapat kan ya? Ya belum deh. Yujing itu namatinnya dapat pakai Suki Liang. Suki Liang aja belum selesai. Liu San tua anjir. Liu San tuh di dinasti Warrior 9 sama 8 tuh bikin emosi mukanya tuh. Aduh, lamanya. 20 menit. Yeah. Kayak main wushu dia. Gerakan wushu itu, Pak. Oke, okay, kita akan cek. Untuk cara dapetinnya dulu. Kita mau buktikan ya. Wah. Ini not bad. Jelek. Save sih mas. Luxon. Yes sir. Yes selesai. Tokiwa Sugu. Kanwo-chou wa chi ni ochi. Chugok tairiku wa gunyu kakkyo suru senran no you o mukaeru. Mizukara hado o ayumu mono. 大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。消えていった。リクソン、あざなは白玄、五軍五賢の豪族の家に生まれる。孫悟に仕えて異民族討伐戦で活躍し、徐々に頭角を現した。 Ini bangsawan ya btw. Orang pintar, saya suka orang pintar. Atama Gai. Wu kan ya. Wu Luxun. Luxun. Nama mudanya Boyan. Boyan. Battle of Baidi. No, it's Baidi pak. Mapnya harus Baidi coy. That's bad. Sulit tuh. Ini coba bentar lah ya. Ini bangsawan ya, ini orang hebat juga ini. Kena belajar Sun Tzu, Sun Tzu, Art of War. Tapi ya masih kalah sih. Sama si Mai. Karena kalah di Hefei. Dari mo inai. Oke, Wata Luxun. Masih kecil ini. Luxun. Oke, kita nyari senjata habis ini. Nyoba tuang. Karena cukup sulit caranya. Karena map terakhir itu sulit, Pak. Kalau levelmu kurang, sulit.
Pengisi suaranya sama kayak yang 6 ya. Jadi enggak kayak TV versi Inggris yang mana pengisi suaranya ganti-ganti ya. Doka tokoshie nare. Sun Quang. Oke, okay, Wata. Wata Kimas. Sekali lagi incas-incas saya banned ya, Pak. It's bad word, right? Oke. Okay. Jadi tadi ngapain aku? Oh ya, mau nyelesain senjatanya Luxon. Luxun atau Rixon ya. Map-nya adalah map terakhir. Baiti. That is Wu Forces. Kita main hard. Luxon attack-nya hampir full itu loh. Ternyata kalau bisa yang paling strong lah ya. Terus kita bodyguard juga strong lah ya. Jadi ini strateginya adalah walaupun nanti kalah ya, itis buat itis ya. Jadi kita ada skill yang namanya Ma Chao dan Jiang Wei sebelum Yu Ying datang kan. Dan Yu Ying itu datang ketika waktu berlalu 1 menit 30 detik. Ya. Yeah. That's annoying. Terus setelah kamu mengalahkan Xin Cai atau berhasil masuk di Baidi Castle, jadi kamu harus menghindari keduanya sebagai priority terbesar. Oke, okay. Selain itu main sebagaimana kamu main. Akan tetapi ingat bahwa Ma Chao sangat keras ya dan marah ketika kamu mendekatinya. Mati kau. Coba pakai Liu Chan bang, beda game pak. So, kita langsung OTW ke siapa namanya? Ma Chao di sana, Jiang Wei di sana. Ya, be, jauh banget. Ah, paling benar itu lewat bawah sih. Musuhku panjang banget lagi. 1 menit doang ya. Nanti kalau nggak ada damage nggak usah ngapa-ngapain lah. Kita off aja lah. Test your mic ini. Damage-nya nggak ada lawan kerucuk-kerucuk, Pak. What the hell? Bangkit Captain mungkin kita aja pusing-pusing ini. Anjir, gak ada damage-nya, Pak. Oh, ada ding. Ya, bisa dibilang gak ada damage-nya sih. Tusuk. Langsung hilang 10%. Ngapain kita nyerang God Captain kok, Pak? Kita langsung tembus aja. Lama, anjir. Wisu. Atau pelandangan ke Ma Chao dulu. Yoi, kita mau ke Ma Chao dulu. Nanti di sini ada jebakan-jebakan tikusnya yang bikin males ini. Sungguh
Ya macau hilang anjir. Nanti tiba-tiba datang ke tempat kita, Pak. Lah kita ngapain di sini kalau hilang? Nanti tiba-tiba tembus di bawah sana sih. Sakitnya. Rucuk-rucuknya sakit kali, coy. Kita harus leveling dulu ini, Pak. Kita nggak bisa menang lawan itu, anjir. Ini rucuknya kayak tembakin Gatling, Pak. Nah, kita harus nge-cheat ini, infinity health ini. Ngeri lah, kroconya aja keras kok. Jadi itu, sekiranya untuk stream kali ini. Karena memang terlalu strong ya. Jadi saya harus farming dulu. Ingat, btw, untuk hard mode, apalagi untuk map terakhir, itu kalian harus max. Max stat, kalau nggak bisa. Ya, bikin males, nanti kamu bisa 5 jam nggak dapat apa-apa, Pak. Jadi kalian harus smart itu. Tapi untuk beberapa karakter yang gampang, contohnya apa ya kemarin, Macau, itu gampang, Pak. Oh ya, kalau cepet tinggal kill tuang atau stage-nya, stage 1, 2, atau 3 itu easy itu. Walaupun ini kalian bisa lihat ya, musuh attack-nya rendah semua, tapi bisa karena state-nya gampang. Kalau kemarin aku nyoba yang sulit yang lain itu adalah Zenji. Itu juga kampret itu. Ini udah segini, separuh. Tapi misinya juga map terakhir juga. Nge-kill kerucuk aja disuruh nge-kill 300 kan harusnya. Tapi malah nge-kill 100 aja 15 menit, Pak. Terus apa lagi? Wu Zoyun, Zoyun. Zoyun ding. Ini kemarin juga gampang ya, bisa dibilang. Zoyun sendiri aku cuma belum hampir full sih attack-nya sih. Karena aku farming-nya cukup banyak. Dan ini cukup gampang, BTW. Terus siapa lagi? Yang udah Ganing kemarin udah belum sih? Oh, Ganing udah ini. Ganing juga cukup gampang. Lingtong juga udah kayaknya. Oh, Lingtong belum kah? Ganing ini kalau nggak salah nge-kill siapa gitu. Lupa aku. Sun Jian juga belum ternyata, Sun Jian. Karena 8 stage ya. Kehabisan billing saya. Tai Shichi belum nyari aku. Belum kumainin malah. Itu minimal attack 15. Emang kelihatan attack-nya kan nggak ada tulisannya, Pak. Apalagi yang udah. Lubu juga cukup gigi karena lubunya OP, Pak. Kan nggak bisa diapa-apain ketika lubu combo. Dan bisa dibilang lubuku cuma berapa ya? Setengah doang ya. Tapi cukup kuat untuk mendapatkan senjatanya karena lubunya OP, Pak. Ini dia. Full power, bisa dicek di YouTube. Gak ada. Zhongzuo juga kemarin juga udah cukup sulit untuk Zhongzuo. Ini dia. Cukup sulit karena ringnya senjatanya kayak endok ya, jelek banget. Itu doang sih yang gue miliki. TUB belum sempet. Yang lain-lain belum. Guanping udah ini kayaknya. Yoi, Guanping juga udah. Wampe. Jadi kalau live ku cepet ya begitulah. Order Pak, nama senjatanya. Nama senjatanya siapa, cuy? Ini nama senjatanya biasa yo. Young Dragon, naga muda lo. Wanyu udah belum, cuy? Oh, belum. Dongzuo. Horror. Oh iya, horror. Ya horor sih, bener horor sih. Ya bener horor sih.
Oh, Diochan juga aku nyoba untuk nyari senjatanya, ternyata Diochannya terlalu lemah, Pak. Cepat mati, Pak. Xiaokio belum nyoba. Untuk karakter yang belum ku dapetin siapa aja ya? Lah, aku tadi nggak dapet karakter kah? Lululu, nggak dapet Menghua aku. Ngapain aku namatin ini? Namatin karakter gimana sih? Kalian aku ngecek biar nggak lupa. Karakter bodyguard apa nggak ada di sini? Officer unlocking Guide. Cao-cao udah semua kah? Yang belum siapa aja sih? Yang belum. Berarti karakter yang belum kumiliki untuk Wei sekiranya udah semua ya? Sukcu udah ada belum? Ada ding. Pangde ada belum? Ada ding. Suwang. Oh ada Suwang. Cao-cao udah tamat belum? Besok paling. Belum ku leveling coy. Berarti Wei selesai ya kayaknya. Shuu Guamping, Guanyu, Wansong. Wansong ada belum? Ada. Xiang Wei ada. Pang Tong ada. Weiyan. Weiyan belum ada ya pak. Kampret ya. Jadi harus menyelesaikan Wansong Uso mode. Damn it. Yuying. Yuying juga belum ada. Menamatkan Zugeliang. Damn it. Ha. Berarti masih banyak yang belum selesai sih. Tujian kah? Udah kah sama Liu Bei? Liu Bei udah kemarin. Tujian udah kemarinnya. Rencana malah mau cowok-cowok sekalian biar tiga raja selesai, tapi kemarin ada yang request si Maji, jadi ya udahlah. Kita main si Maji dulu, oke? Jadi Wu sendiri yang belum punya Dakiao ya, Dakiao belum ada kan? Ini siapa ini? Xiaokiao. Dakiao dapat ketika ngalahin Sun Ce, musuh mode. Karena istrinya ya betul Dakiao. Ganding ada belum? Ada ting. Okay, dah. Lumeng udah, Luxun udah, Sunce, Sunjian, Sunquan, Tai Chi, udah semua ya ini pak. Jadi kurang Dakiao doang. Masih banyak sih ternyata. Terus order itu tinggal Menghuo, ya. Menghuo harus menyelesaikan Uso mode dengan Zugeliang dan Luxun. Damn it. Wow. Jadi Zugeliang sama Luxun keduanya ya. Yuan Shao harus menyelesaikan Cao Cao. Berarti besok kita main Cao Cao ya. Oke. Okay. Zhang Jiao. Kita juga bisa dapat Zhang Jiao. Oh, Zhang Jiao itu Cao Cao Liu Bei Sun Jian. Duo Chi harus unlock semua karakter dulu baru dapat Sun Chi. Damn it, masih panjang ternyata. Oh no. Masih banyak. Berarti besok Cao Cao ya. Kimeta. Berarti cocok terus kita namatin yang bisa mendapatkan karakter lain ya berarti. Yang lain nantilah ya. Banyaknya udah 1 bulan lebih kita main ini. Jadi itu sekiranya untuk live kali ini ya. Untuk senjata-senjata yang belum didapetin nantilah ya. Sambil leveling dulu pak biar max semua lah. Main di Guan Yu Escape biar cepet. Thank you for watching. See you to the next one. Selamat malam. Besok kita main lagi. Kira-kira ya di jam yang sama ya. Setelah maghrib. Entah jam 7, jam 8, jam 9. Tergantung. Biasanya jam 8 kurang sih. Selamat beristirahat.
bantu cocok leveling. Emang iya sih, emang di situ biasanya buat leveling stat ya, lebih tepatnya ya, karena di sini nggak ada level pak. Dan Dynasty Warrior 7 juga ikut-ikutan kayak gini, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kita mau namatin harus naikin stat dulu. Jadi itu thank you, see you to the next one, mata nih.